Ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia. Yang pertama, adanya kotoran hitam-hitam pada kuku jari tangan. Hal ini disebabkan karena kondisi badan yang kurang fit atau kurang sehat. Dan juga adanya debu serta partikel-partikel kecil yang menyebabkan tubuh terindikasi bakteri. Yang kedua, nafasnya memiliki jeda. Hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas masing-masing orang yang berbeda-beda. Namun, hal ini sangat jelas terlihat ketika kita sedang santai. Yang ketiga, sering mengantuk. Hal ini disebabkan oleh sel-sel otak yang bernama astrosit yang melepaskan adenosin yang membuat kita mengantuk. Bila hal ini sulit untuk dikendalikan, maka akan berakibat fatal. Yang keempat, kotorannya bau. Hal ini disebabkan oleh bakteri yang terdapat di dalam tubuh dan biasanya disebabkan oleh berbagai makanan dan juga gizi. Yang kelima, kurangnya nafsu makan. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas yang dilakukan atau bisa juga karena terlalu banyak tidur dan juga dapat disebabkan karena kita sehabis mengkonsumsi sesuatu. Dengan kata lain, kenyang. Yang keenam, gampang lupa. Hal ini disebabkan oleh sel-sel otak yang kurang mendapatkan stimulasi untuk mengingat sesuatu. Biasanya terjadi seiring pertambahan usia. Indikasi lupa biasanya kita tidak ingat. Bagaimana dengan ciri-ciri barusan? Tenang, semua ciri-ciri tersebut dialami oleh orang-orang yang masih hidup. Lagi pula, pada akhirnya, semua orang pasti.